Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan channelnya Mas Suhu. Kali ini kita akan mengutak-utak ya, atau bertanya-tanya ini. Baru sedang mainan tebok ya, atau apa gedang atau anu pisang ya, pohon pisang ya. Ini belum tahu fungsinya. Kita cari ilmu, kita saling sharing-sharing tentang ini apa ini. Menetaskan telur jangkrik ya. Terima kasih buat teman-teman sudah mengikuti Mas Suhu ini. Pokoknya kita urek-urek ya. Yuk langsung saja kita tanya sama Mas Juju ya. Oke. Nah, ya ini dia sedang diiris-iris, dirajang-rajang ya Mas. Yes. Ini fungsinya apa Mas ini? Buat apa ini? Minum. Minum. Okay. Minum. Orang atau minum jangkrik? Jangkrik. Prosesnya ini gimana ini? Ditaruh, dibuang atau diperes atau dimasak dulu atau gimana ini Mas? Soalnya kan pemula ya, belum pada tahu. Jadi kita saling sharing berbagi ilmu ya Mas. Itu indah dan berkah insya Allah. Ini pohon pisang kulitnya. Cuman ditaruh aja. Ditaruh aja ya ini. Yang kemarin itu jadi berapa Mas, itu lupa mau ini bikin konten, malah sudah kedisian dan juga saya baru repot Mas. Ini hasil. Jangan isen-isen Mas, biasanya isin-isin ya. 45 kilo. 45 kilo ya. Telur berapa kilo? Telur 1 kilo. Telur 1 kilo itu dibaginya berapa kotak ini? Dua kotak ya Mas. Ya. Itu kotaknya ukuran berapa Mas? Satu triplek full ya. Yang sampingnya itu lebarnya yang enggak atas itu Mas. 60. Dari bawah tanah sampai atas plastik itu ya. Iya. Panjangnya itu juga sama itu ya. Jadi satu triplek full. Terus sampingnya itu 60 berarti ya. 6. Tingginya 60 sama semua berarti. Rileng. Yuk, sudah ready Mas. Ini berarti ge sesepan ya Mas. Nek cara wong tebu ya. Iya Mas. Nek mulai sekolah nek tebu sesep. Disesep. Wah, ini ya bisa mengurangi modal juga ya Mas. Cari di kebun di pinggir-pinggir kali banyak ini. Yang penting enggak maling pisangnya. Ini cara minumnya ya. Yuk, kita langsung ikuti dan bagaimana proses cara pemberian getebok atau pohon pisang. Ya. Ini sudah ada jangkriknya Mas ini Mas. Sudah Mas. Umur berapa ini, enggak kelihatan ini? 5 hari ini. Tuh, proses cara pemberiannya atau naruhnya ya. Buat teman-teman atau para pemula nih juga penting. Ditaruh gini aja entar kan sudah disesep. Jadi ditaruh aja ya Mas. Ini apa ini? Sentrat. Sentrat. Sama daun apa ini? Daun pepaya Mas. Enggak pahit ini. Jamu Mas. Jamu Mas. Jamu alami. Ini tidak memakai bahan-bahan kimia Mas. Oh, enggak pakai. Alami semua ya. Satu kotak ini berapa ini isinya? Telurnya ini. Kalau yang ini saya isi 3,5 on. 3,5 on ya pemirsa, teman-teman, dulur-dulur semua ini. Ini udah ada isinya segitu. Udah ada ini. Udah ada jangkriknya nih, masih kecil nih. Laler. Gak kelihatan. Semut. Ya namanya juga proses Mas. Awak dhewe mbiyen yo sak upil bayi nyenlek Mas. Saiki gede. Semua itu kan butuh proses Mas. Ya Mas. Rata nam gitu ini Mas, atau samping aja? Rata semua. Rata. Ini buat
para pemula ini bisa buat sampingan ya. Ditinggal kerja juga bisa insya Allah. Ini yang sudah dikasih pohon pisang ya. Tuh pada minum tuh. Keluar, ada keluar. Kalau yang sebelah sini kan belum ada yang keluar. Yang ini sudah pada keluar dan ini kisut ya mas, makin menyurut ya, makin menyurut kisut. Saran, dua hari ganti, dua hari ganti. Ini kayak semut ya, masih kecil. Dibayak pun belum ada rasanya ini, masih kecil beut. Banyak sekali ini kalau udah besar. Saya buat rempeyek ya. Tuh kecil-kecil ya, guys. Banyak ini. Woi. Ini pepaya, mas. Pepaya apa timun? Pepaya. Pepaya, ada juga pepaya ya. Apapun pokoknya grawes. Grawes pokoknya. Soe satset penting ora oke sing mati, ya, mas. Dan bahan bakunya ini sangat gimana ya, kan? Enggak beli ini. Sangat apa ini, mas, beradaptasi apa berapa ini. Sangat mengerti keadaan ya. Ini banyak sekali ini. Ini ribuan ya mas. Bisa dihitung ya. Ini mulai panen berapa hari lagi mas ini? Kalau segini ini kan racak ya semua. Ini sama. Kan baru umur 3 hari yang ini. Ini umur 3 hari. Kalau yang sebelah ini 5 hari. Hari itu, hari itu belum. Ini minggu. Sampingnya sudah itu. Itu 2 minggu. Dua minggu. Berarti agak besar ya. Ini besar. Total semua ada berapa? 4. 4 box ini ya. Awalnya tuh kemarin di vlog itu berapa mas itu? 2 box. 3. 2 box itu pemula. Ya alhamdulillah bisa ini mengembangkan tambah 2 lagi. Ya kemungkinan ada kendala kurang tempatnya ya. Ini ntar insya Allah ya dibersihin ini ntar nambah kotak lagi. Soalnya itu kan baru percobaan pemula ya. 2 box nih alhamdulillah sudah nambah 2 box lagi jadi 4 box. Insya Allah ntar nambah berapa mas? 10. Amin, insya Allah ya mas. Pokoknya panggah disabari telateni ora payo digoreng garing. Pokoknya kena gelawah malah. Gisine oke mas. Dan bisa rotasi ya mas. Ini 5 hari, 3 hari, tuh 2 minggu. Panen sana, terus nasi sini, tebar telur lagi di sana ya.